Halo, kembali lagi di channel YouTube Gudang Gorden. Di video kali ini, kita akan melakukan pemasangan di Hegarmanah Bogor. Kita akan pasang gorden menggunakan rel motor penggerak, ada juga menggunakan rel kayu dan pemasangan wallpaper custom juga. Karena relnya yang cukup panjang dan perjalanan cukup jauh, jadi kita menggunakan mobil pickup untuk membawa perlengkapan pemasangan kali ini. Nah, seperti apa proses pemasangannya? Saksikan terus video ini sampai habis. Nah, ini dia dinding yang akan kita pasang rail dengan menggunakan motor penggerak atau motorized curtain tray. Kita pasang rail dengan panjang 460 cm untuk menyekat ruangan dan untuk gordennya tinggi 255 cm. Tahapan awalnya adalah pemasangan bracket. Tadi sudah kita ukur terlebih dahulu, lalu mengebor dinding. Dan untuk bracketnya kita pasang sebanyak 6 bracket pada rail ini. Karena relnya menggunakan motor penggerak, jadi kita memerlukan listrik. Untuk listriknya sudah disiapkan di dinding atas. Nah, ini kita pasang motor penggeraknya, kita coba bagaimana hasilnya. Thank you.
Untuk konsultasi dan pemesanan bisa menghubungi saya, Jajan Suryana, di nomor 0823 1098 9451. Atau dengan saya Uswa ke nomor 0852 8765 1175.